Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Sarah ada kembar rupanya. Sama semicik betul muka. Cantik, kata netizen. Gambar putri Sarah Liana bersama adik-beradiknya jadi perhatian peminat. Cantik, manis semua. Namun malah seorangnya nampak macam sama wajah dengan Sarah. Macam kembar. Putri Sarah Liana si jelita yang bergelar pelakon dan model popular suatu masa dahulu. Mesra dengan panggilan Sarah, Sarah adalah anak sulung daripada 4 adik-beradik. Dalam bidang lakonan, Sarah banyak dilihat wajahnya dalam drama Melayu tempatan dan beberapa buah filem layar lebar. Memiliki wajah yang cantik, Sarah menjadi duta produk berjenama Silky Girl. Sarah memilih pengarah Syams Yusof sebagai pasangan hidupnya dan mengakhiri zaman bujangnya pada tahun 2014. Hasil perkahwinan ini memberikan mereka 2 orang cahaya mata. Anak pertama Sarah diberi nama Syaikhul Islam yang kini sudah pun berusia 3 tahun. Manakala anak keduanya seorang perempuan yang bernama Sumayyah. Kedua-duanya mewarisi wajah cantik dan kacak Sarah dan Syamsul. Syaikhul nampak lebih iras dengan wajah Syamsul manakala Sumayyah seperti wajah Sarah ketika kecil. Meninjau akaun Instagram Putri Sarah Liana, telah dikongsikan sekeping gambar Sarah bersama adik-adiknya yang lain. Wajah mereka yang ayu dan comel nampak ada iras antara satu sama lain. Namun salah seorang daripadanya nampak sangat mirip dengan wajah Sarah. Wajah Sarah bersama adik-beradiknya ini meraih perhatian. Memang segak cantik semuanya dan ada iras muka mereka ini. Antara komen-komen peminat adalah, "Gorgeous siblings, cantik-cantik semua baby face. Sulung nampak macam bongsu je, cantik handsome semua. Yang lelaki muka iras penyanyi Yasin. Semua muka nak dekat-dekat, sejuk je mata memandang, suka. Ingatkan yang pakai shawl navy blue tu Sarah. Muka semua flawless. Kakak sulungnya sudah cantik, adik-adik pun menyusul cantik sama. Lembut sahaja air muka adik-beradik Sarah ini. Sama seperti Sarah sendiri. Namun yang bertudung biru itu memang nampak iras betul dengan Sarah. Apapun, semoga Sarah sentiasa gembira bersama keluarga tersayang dan sentiasa dikurniakan Allah kehidupan yang tenteram dan aman selalu. Amin." Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.